Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sarul 1291. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merubah format video MKV ke MP4. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke teman-teman, aplikasi yang kita gunakan kali ini yaitu Video Converter ya teman-teman, yang versi Pro-nya. Kalian juga bisa pakai yang versi biasa, tapi kalau kalian mau pakai versi Pro-nya, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Oke, buat yang udah download, langsung aja buka aplikasinya. Kalian pilih menu Video Converter, kemudian kalian pilih videonya, kemudian kalian klik lanjutkan. Kalian pilih alatnya Android. Kemudian pengaturan format ini ubah ke MP4 ya teman-teman. Kemudian lanjutkan. Oke, sudah selesai teman-teman. Untuk hasil videonya bisa kalian di galeri video ya teman-teman. Segitu aja video tutorial kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya, share, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. See you.